ide yang saya ingin bahas seperti yang kita pilih di depan ini. Mulai dilahirkan apa yang harus dilakukan, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Saya sedikit sebelum saya masuk, saya gambarkan bahwa Nabi kenapa diperintahkan kita bersama. Karena Nabi itu adalah pemimpin yang paripurna. Akhlaknya tak terlandingi, ibadahnya tak terlandingi. Kita tidak bisa melihat wajah Rasulullah kalau kita tidak mau bersama kepada Nabi. Saya ingin ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah gerangan umat yang tidak bisa melihat wajah nanti di yaumil akhir? Rasulullah menjawab, ada siapa itu? Umatku yang mendengar namaku disebut, tapi memang tidak mau bersama kepada aku. Karena kalau tidak mau bersama kepada Nabi, kita lebih sombong daripada kau. Karena Allah saja yang para mereka bersama. Inna Allah Imam Al-Qur'an itu adalah perintah. Sama kalau kepala